gimana? Bisa enggak? Bisa loh, Bu. Coba. 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 Bisa. Coba. Makanya Ibu Menteri tadi, jangan pegang tangan kamu, pegang tangan saya. Saya sebagai putra daerah tentu saja berterima kasih kepada Ibu Menteri. Dalam kesibukannya yang luar biasa, tidak pernah istirahat. Dan saya tahu persis beliau bagaimana supaya negara ini, pemerintah ini hadir di setiap kesulitan masyarakat. Biasa. Nah, khusus buat makam, tadi Bu Menteri, kenapa Bu Menteri tadi langsung pegang sapu? Beliau berbisik sama saya, Pak John, hati saya mengatakan ada yang salah terhadap makam ini barangkali. Ya, tapi saya nggak berani mengatakannya di sini, Pak John, katanya kan ya. Saya pingin, artinya Pak John tolong cariin sapu. Saya bukan sapu itu bukan untuk apa-apa, tetapi dari, jadi kawan-kawan jangan nanti menginterpretasikan macam-macam terhadap Ibu tadi. Bu Menteri menyapu, hanya mengatakan makam ini harus dirawat. Foto aja Ibu. Iya. Oh, mau foto Ibu. Mana handphonenya? Mana Kak? Kami ini foto nih dari aku 14. Yo sih, yo sih. Yo sih. Foto sih. Ayo sini. Ayo sini. Foto. Sini baca.
Ya. Oh ya, Pak John menyerahkan itu ya? Enggak, Ibu aja. Enggak. Mana yang saya serahkan, mana? Mana? Ini yang sana, Nana. Ada kategori. Iya, yang tadi. Iya. Udah tak titipkan ke Balai Diklat di Padang, nanti dia bisa langsung kerja dan Ibu, selain bantuan logistik, Bu. Bukan hanya itu loh ya, aku juga korban, anak korban Nanggala juga ada di kementerian. Ibu, selain bantuan logistik, ada nggak bukan bantuan trauma healing untuk anak kecil? Ada, kita juga ada lakukan. Suara. Tadi suara. Juga yang di, apa namanya, di sana juga saya minta ada trauma healing untuk, apa namanya, di Ubu Alung. Ubu Alung, ya. Ada trauma healing. Tadi kan ahli waris tadi itu kan luar biasa, apa namanya, traumanya, sehingga tangannya itu susah dilepas ya, untuk menahan. Makanya Ibu Menteri tadi, jangan pegang tangan kamu, pegang tangan saya. Nah, ini perlu bimbingan atau terapi dari psikolog atau dari apa nanti untuk membiasakan kembali anak itu, supaya tidak terjadi trauma lagi. Jadi tadi mengenai anak ahli waris yang meninggal yang 7 hari tadi, ibu berbisik sama saya, Pak John, ini anak harus kita jangan biarkan sendiri karena traumanya. Nah, karena dia diwisuda bulan Oktober, cepat segera dibenahi kurikulum vitae-nya dan segerakan ke Kemensos. Nanti kita tampung di Kemensos, kata Ibu Menteri. Alhamdulillah, tadi kita sama-sama dengar dari Ibu Menteri bahwa ahli waris tadi sudah mendapatkan pekerjaan. Insya Allah sudah mendapatkan pekerjaan, akan mendapatkan pekerjaan di Kementerian Sosial. Ya, saya sebagai putra daerah tentu saja berterima kasih kepada Ibu Menteri. Dalam kesibukannya yang luar biasa, tidak pernah istirahat, dan saya tahu persis beliau bagaimana supaya negara ini, pemerintah ini hadir di setiap kesulitan masyarakat. Alhamdulillah, dan saya mewakili dari anak-anak di sini, putra daerah, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Ibu. Semoga Ibu Menteri sehat ya, dan selalu dapat hadir di setiap kesulitan masyarakat. Terima kasih atas kawan-kawan juga. Dan terima kasih Pak Gubernur juga, Pak Bupati, yang setia dari pagi mendampingi kita ya. Kasih, Pak Gubernur sebentar betul-betul luar biasa gitu ya. Nah, khusus buat makam tadi Bu Menteri, kenapa Bu Menteri tadi langsung pegang sapu? Beliau berbisik sama saya, Pak John, hati saya mengatakan ada yang salah terhadap makam ini barangkali. Ya, tapi saya nggak berani mengatakannya di sini, Pak John, katanya kan ya. Saya pingin, artinya Pak John tolong cariin sapu. Saya bukan sapu itu bukan untuk apa-apa, tetapi dari, jadi kawan-kawan jangan nanti menginterpretasikan macam-macam terhadap ibu tadi, Bu Menteri menyapu. Hanya mengatakan makam ini harus dirawat. Ya, supaya kita sampai yang bagaimana yang sampaikan ibu tadi, supaya kita mendapat syafaat dari mereka, dari beliau. Ya. Jadi jangan diinterpretasikan macam-macam. Terima kasih sama kawan-kawan wartawan. Ya, Bu.